Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salam asal penuh barakah daripada Mantika Baydha. Dan hari ini 26 Februari ya 2024, Mantika Baydha kembali meriah. Ya. KU31 saya bawa 2 minggu lepas tak meriah. Apa pun tak ada. Ya, sekarang ni bertambah meriah pula. Rezeki bagi KU37 lah. Dapat lihat burung, ya, burung-burung, ya, kereta GMC nanyak buat burung. Yalah, ya, ni jagung-jagung bakar, ya, unta-unta pun dah banyak, ya. Kalau tidak ada dekat pintu masuk je. Rupanya dah meriah kat sini, ya, dengan unta ni apa semua ni. Meriah kat sana. Dia sini ni kadang berubah-ubah kan, dengan dia punya undang-undang pun saya pun muskil juga. Jual aiskrim, ni apa? Jual apa hari ni? Tak nampak pula ada orang jual bakso ke? Ni lah, jual-jual barang-barang kart. Ada juga ah, jubah-jubah. Jubah. Macam-macam. Oh. Kan main moden ke dengan selfie stick apa semua ni? Luar biasa. Ya. Yeah. Air tebu tuan. Air tebu. Mesinnya. Ini dia. Batang tebu. Ya, batang tebu. Ni kalau beli ni boleh bawa balik ni. Ya. Yeah. Terai tanam kat Malaysia. Tebu Mek, tebu Jeddah. Tapi pasal kan ada ni lah, ada anak dia. Kalau macam ni tak boleh ni. Anak dah hilang habis. Ni ada musola kecil ya. Bilik air apa semua. Dan situasi semasa di Mantika Baydha nampak meriah, nampak happening. Kalau sebelum ni nampak macam mandom aja, ini dah nampak perubahan sikit lah, ya. Nampak perubah. Baguslah tuan-tuan. Ya. Ada lima macam lah, ya. Indonesia satu bas tuan-tuan. Nampak satu bas besar datang ni. Kejom. Oh. Ada apa tu? Kentang. Oh, ada kentang pula. Tak apa, tak apa, tak apa. Boleh, boleh. Oh, ada kentang. Tempat-tempat rehat. Isi masa. Dia petang-petang kalau kat bilik asyik tidur aje. Amai ikut. Ziarah-ziarah. Ya, kalau ke hotel balik tidur. Balik tidur. Ha, so dengan kebaru umrah USN insya-Allah kita isi masa. Untuk para jemaah insya-Allah merasai kan situasi dan juga suasana di Madinah. Jadi tuan-tuan, jom umrah bersama kebaru umrah USN
merasai perbezaannya insyaallah ya, bersama dengan USN healing-healing sebelah petang ya di Madinah Al-Munawarah ini. Insyaallah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.